Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tip share link Shopee affiliate untuk pemula. Banyak banget ya yang komen untuk kak tips dong buat pemula gitu ya jadi guys sekarang ini Shopee affiliate memang ada penurunan komisi ya untuk persenan komisinya itu lebih rendah makanya ada beberapa orang yang jadinya males gitu ya untuk share link Shopee affiliate karena pendapatannya sendiri itu bisa anjlok banget ya atau bisa drastis banget gitu aku mau share dulu beberapa info Shopee affiliate ya supaya kalian bisa lebih jelas gitu kita masuk ke notifikasi. Nah, terus masuknya ke info Shopee. Nah, di sini langsung aja masuk ke Shopee Affiliate-nya ke informasi. Nah, aku mau share atau mau kasih info ke kalian gimana sih caranya supaya bisa naikin komisi dengan cepat gitu atau supaya bisa Komisinya lebih tinggi ya bagi para pemula. Memang pemula sih agak susah ya guys untuk awal-awal. Memang mungkin komisinya nggak bakalan dapat ratusan ribu atau misalkan dapat puluhan ribu juga untah udah untung ya. Pertama kita lihat dulu ya untuk komisi apa nih yang biasanya misalkan komisinya tuh gede gitu. Kalian bisa lihat di komisi ekstra. Jadi guys, komisi ekstra itu komisi yang kita dapatnya tuh tanpa batas. Kalau misalkan komisi untuk item tertentu biasanya dibatasi untuk komisinya. Misal maksimal dapat komisinya itu 10.000 atau misal komisinya itu maksimal dapat 5%. Tapi ketika kalian share komisi ekstra, kalian para pemula bisa dapat lebih banyak. Contohnya aku pernah dapat komisi ekstra 150.000 per item itu nggak ada maksimalnya ya maksudnya kalau maksimal komisi yang didapat dari komisi biasa itu biasanya maksimal 10 ribu tapi kalau komisi ekstra 150.000 per item itu bisa dapat karena komisi ekstra itu tanpa batas nah itu adalah salah satu tips pertama banget ya bisa dilakukan oleh pemula kalau misalkan kalian pengen dapet komisi lebih tinggi atau lebih banyak ya Kemudian next lagi, aku mau info selain kalian nge-share komisi ekstra, nanti aku bakalan kasih tahu ya, kasih tahu ya cara cari produk yang termasuk komisi ekstra. Nah kita lihat dulu ya, ini adalah beberapa uh, kategori jenis produk yang populer. Nah kalian juga bisa pakai cara ini jadi kalian tuh kayak uh, produk apa sih ya yang yang lagi hits gitu yang lagi booming misalkan kalian bingung nih mau share apa sih gue gitu ya kan mau share produk apa sih kita gitu bingung gitu ya kan kalian bisa cek kategorinya di sini misalnya gamis nih bisa diklik gamis apa aja sih yang lagi populer nih ini misalkan Kemudian selain gamis misalkan mau kena baju wanita apa sih yang lagi populer kemeja kemeja kemudian knitwear ya rajut rajut itu bisa banget kalian cari referensi di sini atau misalkan masker wajah nih Wardah atau misalkan sorry masker wajah yang atas ya masker wajah nih apa aja misalnya nih ada Himalaya Bio Aqua ada apa namanya Rorek gitu ya kan yang murah-murah yang 1800 2000 gitu itu bisa banget kalian share untuk produk-produk yang memang bisa naikin komisi gitu ya, produk-produknya yang bener-bener kayak murah gitu, tapi banyak diincar orang gitu. Kita masuk untuk ke panduan affiliate program ya, buat temen-temen pemula. Kalau misalkan kalian pengen ngasah skill lagi, kayak misalkan maksudnya tuh kayak memang pengen memperluas wawasan, kalian bisa gabung di sini. Ada kelas pengenalan affiliate, guys kalian bisa dapetin uh, kelas eksklusif gitu tapi Zoom meeting ya bukan langsung ketemu tapi Zoom meeting juga lumayan guys itu kayak ada pemandunya jadi kalian bisa dipandu tips dan tips un tips dan trik untuk sharing Shopee affiliate gitu Next lagi yang perlu kalian tahu untuk komisi ya guys nih Komisi atau perhitungan persentasinya nih aku spill ke kalian semua untuk para pemula ya supaya lebih ngerti guys ini yang aku maksud ada penurunan persenan untuk komisi dari Shopee Affiliate kita bahas programnya itu kan ada Shopee Partner kalau Shopee Partner kalian harus udah gabung lebih lama di Shopee Affiliate dan sudah punya orderannya itu mencapai 50 orderan dalam tiga bulan terakhir Kemudian ada Shopee Influencer. Nah, Shopee Influencer itu kalian harus aktif contoh di media sosial YouTube, kemudian Instagram, TikTok, Twitter itu minimalnya 2000 ya. Kalau Shopee Affiliate yang kuning ini adalah Shopee Affiliate pengguna biasa. Biasanya banyak banget untuk ibu rumah tangga ya, misalnya orang-orang yang memang dia nggak termasuk Shopee Influencer lah ya. Cuma pengguna media sosial biasa tapi pengen dapat sampingan. Ini adalah Shopee Affiliate biasa. Perbedaan komisinya nggak terlalu besar sebenarnya ya guys. Kalian bisa lihat Shopee Partner itu toko yang dipromosikan adalah 10%, toko yang tidak dipromosikan dapatnya 2%. Kebayang dong guys 2% itu berapa sih misalnya dari 1900 kalian 2% nya tuh paling dapat berapa sih 200 perakan ya segituan lah ya nggak terlalu gede gitu terus ini untuk 10% nya berarti kan berapa tuh bisa hitung sendiri lah ya Pokoknya persenannya kecil banget aku juga nggak tahu lah. Pokoknya tuh persenan-persenannya kecil banget. Berarti kalau misalkan eh, 10 persennya dari 10.000 berarti kan 1.000 eh, ya. Kayak gitulah hitungannya. Perhitungan komisinya ini. Kalau misalkan Shopee influencer 5% toko yang dipromosikan, 1% guys untuk toko yang tidak dipromosikan. Shopee influencer sama ya kayak Shopee affiliate biasa. Toko yang dipromosikan 5% dan 1% untuk toko yang tidak dipromosikan. Maksud dipromosikan dan tidak dipromosikan itu adalah misal produknya tuh kalian nge-share ke meja nih itu kalau ada yang beli ke meja bisa dapat 10% untuk Shopee partner 5% untuk Shopee influencer dan Shopee affiliate tapi kalau produknya tidak yang dipromosikan misalnya kalian nge-share ke meja tapi orang CO nya celana berarti kan itu tidak dipromosikan dong oleh kalian jadi orang yang CO nya itu lewat link kalian tapi beli produk yang berbeda itu toko yang tidak dipromosikan kalian cuma dapat 1% atau 2 persenan ya nggak berasa banget sih sebenarnya makanya aku juga agak kendor guys, apa persemangatannya agak kendor karena persentasinya sungguh drastis banget. tapi jangan patah semangat ya guys, karena kan lumayan ya kita bisa dapat komisi cuma-cuma cuma nge link doang gitu ya kan. perhitungan komisinya gimana seperti biasa, perhitungan sama dengan persenan komisi dikali harga. ya, komisi terhitung setelah selesai transaksi yang sah dari produk seller Star Mall. Star Plus pada platform Shopee, maksudnya transaksi yang itu yang valid menurut si Shopee. Sekarang itu kan ada validasi untuk pembayaran, ya, untuk pemula nih. Kalian harus tahu juga kalau dulu sistemnya cair seperti biasa, kalau sekarang ada validasinya, ya. Jadi, buat teman-teman yang banyak banget nih, komen di YouTube aku: 'Kak, kok komisi nggak cair?' 'Kak, kok komisi nggak cair?' Itu bukan komisinya nggak cair, sayang. Berarti kalian belum mengisi validasi untuk... Pencairan komisi Shopee bisa cek aja, ada notifnya kok ya. Oke, sudah ya. Itu poin-poin penting untuk tips naikin komisi Shopee Affiliate. Kita masuk untuk ke yang aku bilang tadi, komisi ekstra itu cara carinya gimana? Kalian masuk dulu ya ke Shopee Affiliate Program. Di sini ada rekomendasi produk, guys. Di sini ada deretan produk-produk yang... Oke okay banget ya, ada komisi ekstra, kalian bisa pilih. Nanti muncul produk-produk yang khusus komisi ekstra, yang khusus memberikan komisi ekstra, ada komisi tertinggi, kalian bisa lihat ya. Ini adalah produk-produk yang persentasi komisinya tinggi. Ada 105%, ada 100%, ada 82%, ada 95%. Ya, kalian bisa cross check ada komisi produk terlaris. Nah, untuk produk terlaris mungkin receh-receh ya, kayak harganya tuh 3000, 5000, nih kalian bisa lihat. Ada yang 200 perak, cuman kebayang ya guys, dari 200 perak kita komisi Satu persennya berapa? Ya kan satu perak mungkin ya bisa dihitung aja seperti itu Untuk komisi ekstra ini yang aku prepare banget nih bukan prepare ya kak Infoin banget nih gencar-gencar ke kalian di Uh, tutorial video tips Handling Shopee Affiliate Karena yang aku bilang tadi Komisi ekstra tuh nggak ada maksimal komisi Kalau si tokonya ngasih Persentan komisinya misalkan Di 150 ribu itu cairnya 150 ribu Gak ada kayak maksimal kan cair Misalkan di uh, Apa namanya Di 10% atau misalkan Di 15% Itu nggak ada ya Nah contohnya ini ya Baju nih Komisi ekstranya di 8%. Kita lihat informasi produknya harga baju 59.000 sampai dengan 89.000 ya. Seperti itu untuk tips dan triknya. Oke okay guys, itu dia ya tips dari aku untuk share link Shopee Affiliate untuk pemula. Kalau misalkan kalian pengen gencar-gencarnya, naikin komisi. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.